Seorang pria tega membunuh rekan kerjanya di gudang pabrik air mineral karena sakit hati sering diejek oleh korban di tempat kerja mereka. Dari pengakuan tersangka, korban kerap mengatakan wajahnya buruk rupa. Saat ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri hingga polisi melayangkan tembakan di kakinya. Diketahui pelaku berinisial Z, 27 tahun, warga Jalan Veteran, Kecamatan Medan Helvetia. Sedangkan korban diketahui berinisial R, warga Kecamatan Medan Marelang. Kadit Reskrim Polsek Sunggal AKP Budiman Simanjuntak mengatakan pembunuhan tersebut terjadi pada Sabtu 19 Juni 2021 di Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Sunggal, Deli Serdang sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribunmedan.com, keduanya merupakan rekan kerja di sebuah gudang pabrik mineral di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Dari pengakuan pelaku, korban sering melakukan tindakan bullying kepadanya dengan menyebut wajah Z buruk rupa saat berada di tempat kerja. Karena sakit hati, Z kemudian mengambil sebilah pisau yang telah disiapkannya dan langsung menikam leher korban. Setelah melakukan penikaman, Z kemudian melarikan diri di sekitar pabrik. Rekan kerja yang melihat kejadian tersebut langsung membawa korban ke RS Hu Hermina untuk mendapatkan perawatan. Namun sayangnya nyawa korban tak terselamatkan karena luka yang diterima cukup serius. Insiden itu kemudian dilaporkan ke Polsek Sunggal dan langsung dilakukan pengejaran terhadap pelaku. Pelaku berhasil ditangkap oleh tim Reskrim Polsek Sunggal saat bersembunyi di rumah yang tak jauh dari tempat kerjanya. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat mencoba melarikan diri sehingga dilakukan tembakan di kakinya. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau berukuran sekitar 13 cm yang kemudian diamankan ke Polsek Sunggal. Pelaku kini sudah ditahan di kantor polisi dan disangkakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Demikian informasi update dalam Tribun News kali ini. Nantikan informasi update lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.